Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini Bang Akbar akan membagikan video tips bagaimana mengetahui baju kemeja dan celana jeans yang original. Jadi salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut adalah tentu dari harga. Barang-barang original itu memiliki standar harga tertentu. Artinya jika harganya sekian ratus ribu sampai sekian ratus ribu, itu adalah barang ori. Sedangkan jika di bawah itu, maka kemungkinan itu adalah barang fake atau KW atau tidak ori. Maka ini adalah salah satu contoh kemeja yang Bang Akbar pernah beli. Ini sudah lama. Jadi mereknya itu Takashimura. Bagaimana kita tahu kalau ini adalah produk ori? Salah satunya itu dari kancing. Jadi pada kancingnya itu tertulis tulisan Takashimura. Jadi itu salah satu untuk mengetahui bahwa kemeja ini ori. Sedangkan pada celana jeans, ini Bang Akbar beli celana Louis sudah 2 tahunan. Insyaallah ori. Jadi dari mana kita tahu ini ori? Kalau untuk celana jeans itu kita tahu dari resletingnya. Nah ini. Mereknya Louis. Jadi insyaallah ini barang original. Kemudian ini ada kemeja lagi. Kemeja Boss Slim Fit L. Kita lihat kancingnya. Kancingnya juga tertulis Boss. Oke, insyaallah ori. Dan satu lagi ada kemeja Bang Akbar, itu Panjos. Sama, bisa kita lihat di kancingnya. Tertulis Panjos. Hari ini, jadi untuk membeli produk yang original tentu beda keuntungan kita membeli produk original dibandingkan yang fake atau yang KW. Namun itu semua bergantung juga kepada budget dan juga kebutuhan teman-teman. Oke, demikian kali ini dari Bang Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.